Tergores kembali satu luka di hatiku, mengendap memberat jiwa. Ku ingin berlari, mencoba tak tersentuh lagi. Kembali lagi bersama saya di sini, Sobat P, di channel tutorial gitar melodi khusus untuk pemula. Kalian tahu lagu apa yang saya mainkan tadi di awal? Mungkin dari sebagian kalian belum tahu lagu ini, tapi juga mungkin ada yang sudah tahu. Karena apa? Karena ini lagu itu waktu zaman-zaman saya SMA dulu ya. Ini kalau nggak salah 2000-an awal lagunya. Ini waktu saya belajar ngeband, awal-awal saya SMA, lagu ini booming banget ya. Lagu ini asik banget. Kalau kalian belum tahu, silahkan kalian dengarkan dulu di YouTube. Dengarkan lagunya ya, hafalkan. Asli enak banget, baik liriknya, lagunya, maupun melodinya asoy geboy bagi saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupasnya lagu Shifter yang judulnya Luka. Buat kalian yang ingin belajar, ya kalau merasa memang enak lagunya, yuk kita lanjutkan, tapi kalau memang nggak suka lagunya, close aja videonya. Oke, sob, langsung aja yuk kita coba bahas bagaimana tadi saya memainkannya. Oke, sob, kita akan coba bahas bagaimana tadi saya memainkannya. Tapi seperti biasa, samakan dulu tuningnya supaya kalian mudah mengikutinya kalau tuning sudah sama. Oke, kita akan main tuning standar. Standar EADGBE. Oke, untuk awalnya saya akan main sampai sini terlebih dahulu. Ya, slide dari senar 3 fret yang ke 5 di slide ke 9. Kemudian slide lagi 12-13 di senar kedua. Oke, senar 3 lagi. Ya, kalau digabungin kayak gini. Kemudian sekarang masuk ke bagian yang kedua. Oke, masih sama bentuknya dari senar yang ketiga. Kemudian bagian yang ketiga. Oke, saya ulang dari bagian pertama, kedua, dan ketiga ya. Pelan-pelan. Bagian satu, kemudian kedua. Bagian yang kedua, kemudian ketiga. Kelanjutannya. Oke, senar 2 fret yang ke 10.
9. Kemudian 13, 12, senar 2. Senar 1, 13, 12. Atau di sini. Sama aja. Saya turun ke senar 1 juga sama aja. Nah, kelanjutannya. Oke, senar 1, fret yang ke-12. Senar 2, fret yang ke-13. Senar 3, fret yang ke-14. Kemudian, senar 1, fret yang ke-15. Senar 1 lagi. Kayak gitu ya. Kelanjutannya. Oke, senar 1, fret yang ke-10. Senar 2, fret 12. Senar 3, fret 12. Bending. Oke, kayak gitu ya. Yang bagian keduanya ya. Kemudian, kelanjutannya. Oke, dari senar 2, fret yang ke-13. Pull off ke-10, naik ke-10, senar 3. Balik lagi. Nah, kemudian digeser dan pengabisannya seperti itu aja. Nah, saya akan coba ulang dari awal ya. Pelan-pelan sekali lagi. Mudah bukan? Semoga kalian bisa ya. Nah, itu tadi pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian suka apa yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ya, kalau kalian gak suka, ya itu hak kalian. Kalau kalian mau komen buruk, itu juga hak kalian. Yang penting saya sudah sharing apa yang saya bisa. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sekian dan wassalam, salam pemula.